Oke guys, hari ini saya datangin Taron lagi. Ini rezeki siang guys. Sebenarnya hari ini siang ini karena cuaca terlalu panas, saya ingin istirahat sedikit. Cuman karena orang pesan harus antarnya sekarang karena buat ulang tahun. Ulang tahunnya itu sekitar 1 jam lagi dari sekarang guys. Jadi saya dimintanya segera antar ini boneka Doraemon ukuran jumbo guys. Ini saya akan antar di salah satu pembeli, mungkin jarak dari sini sekitar lebih kurang 1 kilo guys, lebih kurang 1 kilo. Ini sudah ongkir. Ya buat cari uang makan siang, uang pulsa. Ini bonekanya. Oke, saya akan langsung ya, langsung OTW di TKP guys. Baru sampai di lokasi pembelinya guys. Nah ini boneka, ini bonekanya Doraemon jumbo. Nah cuman setelah saya sampai di lokasi, ternyata yang pesan barang ini lagi keluar guys. Jadi saya sudah telepon, jadi saya akan tunggu di sini. Ini boneka Doraemon jumbo. Nah, karena tadi katanya beliau beli buat hadiah ulang tahun, terus saya disuruh cepat antar. Namun setelah saya tiba di lokasi, ternyata dia lagi keluar. Oke, tidak apa-apa, saya katakan tunggu karena beliau pesan tunggu karena yang bersangkutan masih di luar. Oke, saya akan tetap menunggu. Di samping barang boneka yang saya antar, saya juga handset. Ini saya antar di teman. Tapi ini bukan pesanan guys. Ini barang saya, barang jualan sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, barang ini dulu saya pernah menjual handset, tas. Nah, ini barang sisa. Ini teman-teman bisa lihat. Ini barang-barang sisa. Ada cas, handset, kabel. Kebetulan ini barang saya tidak jual. Sudah bikin full kamar. Jadi saya ada inisiatif untuk saya kasih ke teman yang menjual barang yang seperti ini.
siapa tahu barang ini bisa laku biar untuk tambah-tambah uang pulsa, tambah-tambah uang sayur, guys. Nah, ini boneka. Nanti jari di samping boneka juga saya akan antar ini. Ini handset, cas. Ini mau antar di tamang, mau jual. Jangan ini lu keluar. Pernah kakak dong tinggal di mana? Di sini kah kebun cengkeh? Tahu uang kembali itu ada yang uang kecil-kecil sih kan? Itu kerja abang kau. Ah iya, siapa? Ya, sudah. Dah tunggu siapa abang? Berapa lima tuan? Terima kasih banyak. Ya. Oke ya, yang barang, yang boneka, orangnya sudah ambil, guys. Nah, yang boneka sudah fix, selesai. Nah, tinggal saya akan antar barang handset cas di Aipati. Cuman barang handset yang saya antar ini bukan orderan. Nah, ini melainkan barang sisa jualan saya. Nah, cuman saya sudah lama itu barang tidak terjual, sudah sekitar 3 tahun. Nah, jadi saya ingin kasih ke teman biar barangnya bisa jadi uang. Oke, saya akan langsung ke Aipati, guys, yang ambil handset aksesoris HP.